cara pasang tenda anak model rumah seperti ini. Ya. Dibuka dulu. Ini besarnya, frame-nya ini dari fiberglass, jadi hati-hati pas bukanya. Soalnya biasa banyak serpian ini fiberglassnya, jadi kalau misalkan kena pori-pori tangan itu agak sakit. Terus hati-hati. Frame-nya bisa dilihat ini dari fiberglass ya, bukan aluminium. Dan ini dapat 2 set, udah nyambung semua. 2 set udah nyambung semua. Nah, sekarang ini tendanya. Biasanya yang bingung untuk tenda yang model rumah ini, itu di bagian pojokan itu ada lubangnya, ada lubang buat masukin frame. Ingat yang buat di bagian belakang ya. Nah, ini posisinya arah ke kamera itu arah ke depan ya. Nah, itu yang bagian pojok belakang. Pojok belakang itu ada buat masukin frame-nya. Kalau untuk yang pojok depan itu dia ketutup. Oh ini. Nah, pojok depan itu nggak ada lubangnya sama sekali. Ini emang buat pengunci biar frame-nya nggak keluar, jadi makanya nggak ada lubangnya. Lubangnya cuma satu yang ada di belakang. Ini lubangnya. Langsung kita coba aja, kita masukin. Frame-nya langsung masukin ke lubang aja. Dan perlu diingat, karena ini tadi fiberglass, banyak serpian fiberglassnya. Jadi kalau pas masang itu diusahakan pegang kainnya, terus ini pelan-pelan aja masukin. Jadi jangan dipegang frame-nya gini ya, soalnya nanti takutnya serpiannya masuk pori-pori jadi sakit. Nah, ini masukin terus. Masukin terus sampai ujung ya, sampai pentok ujung. Nah, udah pentok ujung. Sini juga frame-nya masuk semua. Nah, terakhir ini masukin aja frame-nya. Nah, masuk gini, jadi frame-nya ketutup ya, tinggal ujung satunya. Ingat yang di bagian belakang ya, pojok belakang, jadi yang depan nggak ada lubangnya, yang bagian belakang ada. Langsung masukin frame-nya. Oke.
biasanya yang agak sulit untuk yang pasang kedua ini, soalnya dia yang satunya kan udah kepasang jadi agak kaku. Ini pelan-pelan masukinya biar tendanya nggak sobek. Nah itu. Tarik dikit-dikit biar biasa. Sampai pentok ujung ya, sampai pentok. Kalau pusing ini ujungnya kita masukin juga. Nah, udah masuk semua, tendanya udah jadi. Nah, udah membentuk, langsung membentuk ini. Saya dipasang semuanya. Untuk bagian depan, ini ada talinya buat kayak korden kan ya, tali korden itu juga tali pintu. Talinya ada dua, kanan kiri. Dalamnya seperti ini. Bahannya ini tendanya pakai kain polyester, muat ini tiga anak-anak. Dan untuk jendelanya ini nggak bisa dibuka, ini buat paten, nggak bisa dibuka. Jendelanya ada di depan sama di samping kanan kiri. Ini kanan kiri sama, ini nggak bisa dibuka. Ada hiasannya, udah.